Sementara itu, pemirsa, jajaran Polres Cimahi memberikan bantuan kursi dan kasur kepada Dedi Sunaria, seorang kakek yang tinggal di Kupu Kandang Ayam di Kampung Kepuh, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut juga dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-72. Dedi Sunaria, warga Kabupaten Bandung Barat yang tinggal di gubuk kandang ayam dan diamputasi akibat penyakit diabetes, sumringah setelah mendapatkan bantuan kursi roda dan kasur dari Kapolres Cimahi. Aksi bantuan sosial ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara yang ke-72 bagi warga yang kurang mampu dan membutuhkan. Kegiatan kami bersama Bhayangkari dibantu oleh warga setempat, dengan tokoh masyarakat juga, dengan para tetangga. Kami menerima informasi ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga kami melaksanakan anjang sana bersama dengan Bhayangkari, pejabat utama kami, Pak Kapolsek, dengan para tokoh setempat, tokoh masyarakat, masyarakat yang memerlukan perhatian atas nama Bapak Dedi. Beliau sudah sepuh, kemudian menderita sakit sehingga kakinya diamputasi, informasinya karena gula, kemudian stroke di sebelah kiri, sehingga kami datang melakukan anjang sana dalam rangka hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-72. Rusdi menambahkan kegiatan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi kepolisian dengan warga, terutama yang kurang mampu secara ekonomi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.